Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'ati. Faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: Wa adhin fi an-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, rezekinya kepada kita sekalian yang pada umumnya tanpa kita minta dan senantiasa gratis. Mari kita senantiasa bersolawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam cinta, salam rindu kepada beliau yang telah berkorban, yang telah mendedikasikan seluruh waktunya untuk kita, yang mencintai kita sepenuh hati. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kita lah yang disebut-sebutnya, yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan pembersamaan beliau di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini yaitu keutamaan 10 awal Zulhijjah. Penentuan waktu pun sekarang sudah menjadi khilafiyah. Kita Idul Adha-nya tanggal 9 atau 10 Juli. Yang pasti wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Idul Adha 10 Zulhijjah. Secara ilmiah itu dibenarkan terjadinya ikhtilaf. Ini sudah perdebatan ilmiah yang klasik, ada dalam literasi ulama-ulama dulu. Jadi kalaupun terulang sekarang, ya tidak mengapa. Perbedaan bukan persoalan, yang menjadi persoalan kalau kita tidak dewasa berbeda. Yang jelas kita tahu dalam sejarah bahwa pensyariatan Idul Adha dan puasa 9 Zulhijjah
sudah ada sebelum pensyariatan haji. Haji disyariatkan pada tahun 6 Hijriah, sedangkan Idul Adha dan puasa 9 Zulhijjah sudah disyariatkan pada tanggal atau pada tahun 2 Hijriah. Dan Nabi sendiri haji pada tahun 10 Hijriah. Artinya apa? Sebelum Nabi haji, maka Nabi sudah melakukan Idul Adha dan puasa 9 Zulhijjah beberapa kali sebelum haji. Jadi tidak usah kita mempertajam perbedaan di kalangan umat, apakah kita puasa sunnahnya itu berbarengan dengan waktu wukuf di Padang Arafah ataukah kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Syukur-syukur kalau pas bertepatan, tidak ada khilaf bahwa kita puasa tanggal 9 Zulhijjah juga pas wukuf di Padang Arafah. Tapi ketika terjadi ikhtilaf, ya, di kita sudah, pemerintah kita sudah mengumumkan tanggal 10 Juli, ya, maka ada perbedaan. Maka berpuasa tetap pada 9 Zulhijjah. Meskipun tidak bertepatan dengan pas wukufnya kaum muslimin di Padang Arafah. Karena memang puasa 9 Zulhijjah tidak selalu mengikuti waktu wukufnya umat Islam di Padang Arafah. Karena ada saja orang yang ketika berpuasa 9 Zulhijjah yang selisih 10 jam misalnya, ketika dia berpuasa, jemaah haji di Padang Arafah sudah meninggalkan Padang Arafah. Jadi ini perlu khatib ingatkan, karena ini juga bisa menjadi salah satu pintu masuknya syaitan ke tengah-tengah persatuan umat, ya, terjadi fitnah di mana-mana, ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita Idul Adha tanggal 10 Juli dan berpuasa tentu sehari sebelumnya. Bagi saudara-saudara kita di negara lain, dan memang ini sudah terjadi, maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat senantiasa dipersatukan dalam kebaikan dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Ini hari-hari yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari hari-hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 di awal Zulhijjah ini. Ini hari-hari terbaik. Dan alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah, diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan diberikan kesadaran, ditingkatkan keimanan kita, dan kita senantiasa diberkahi olehnya insyaallah. Qalu ya Rasulullah, lalu mereka bertanya, para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi, ya, mengalahkan jihad sekalipun di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali rajulun, seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, berangkat, berjuang, berperang dengan dirinya, dengan harta bendanya, falam yarji', dan dia tidak kembali lagi, min dhalika bisyai'in, dengan sesuatu, jiwanya sudah
diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hartanya sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mengalahkan 10 hari Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di hari-hari ini kita juga diingatkan dan disunahkan untuk memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di luar hari-hari ini kita sudah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya peringatan Allah ketika keluar dari padang Arafah, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kalian meninggalkan padang Arafah, maka perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di Masyaril Haram, yaitu di Musdalifah. Pertanyaannya, bukankah kita sudah menuangkan semuanya kepada Allah, zikir, doa-doa kita pada hari di Arafah itu? Kenapa kita diperintahkan lagi untuk banyak zikir ketika keluar meninggalkan padang Arafah? Di antara jawaban ulama, zikir kita di padang Arafah adalah zikir untuk merintis ketakwaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus raih itu dengan perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah untuk bisa kita hadir sampai di padang Arafah. Lalu zikir ketika kita meninggalkan Arafah untuk apa? Untuk mempertahankan kemuliaan yang kita telah rebut di padang Arafah. Ya, sewaktu-waktu bisa lepas dari tangan kita. Menjadi juara tidak mudah, tetapi menjadi juara bertahan jauh lebih berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat Al-Hajj, di rangkaian ayat tentang perintah haji. Lalu apa manfaat yang didapatkan orang yang berhaji dan juga korelasinya dengan orang-orang yang tidak pergi haji juga? Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Baik orang yang haji ataupun orang yang tidak berangkat haji mendapatkan manafi', jamak dari manfaat, manfaat yang banyak, termasuk dari hari-hari 10 hari Zulhijjah ini. Dan apa? Wa yadhkurusmallah, dan agar mereka banyak berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui, yang dimaklumi. Hampir sepakat ulama, jumhur ulama mengatakan dimaksud dengan fi ayyamin ma'lumat adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari rangkaian amalan ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah ini, yaitu pada hari Nahar, pada hari tanggal 10, yaitu dengan berkorban. Banyak dalil menunjukkan kepada kita keutamaan berkorban. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ma amila bunu adama yauman nahari, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam AS, kita semuanya, yauman nahri, hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, seperti halnya mengalirkan darah, yaitu berkorban. Jadi kadang-kadang kita ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah dengan cara salat, dengan bakti kepada orang tua, dengan infak sedekah. Tapi di hari-hari ini, di puncaknya tanggal 10 Zulhijjah, salah satu yang bisa menghantarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan ritual mengalirkan darah hewan, yaitu berkorban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, dan sesungguhnya korban itu akan didatangkan pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, rambut-rambutnya, bulu-bulunya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u min Allahi bimakan, dan sesungguhnya darah hewan yang kita korbankan itu
telah mendapatkan satu tempat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala qabla ayyaqa bil ard, sebelum darah itu sampai di tanah. Luar biasa ibadah kurban ini. Yang kedua, dari Zaid bin Arqam, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhihi al-udhahi, apa sebetulnya hakikat uduhiyah, hewan yang kita korbankan ini? Ini juga mungkin menjadi pertanyaan jamaah sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Apa sebetulnya hakikat hewan korban ini? Tiap tahun kita berkorbanlah. Qala, lalu Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Ini yang harus kita ketahui. Berkorban bukan persoalan daging. Bukan sekedar itu saja. Tapi yang pertama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah meyakini, merasakan, menghadirkan bahwa sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Korban itu adalah salah satu sunnah, ajaran bapak kalian, bapak kita, bapak ideologis kita, bapak tauhid kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika kita berkorban, itu adalah bagian implementasi daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, lalu sahabat bertanya lagi, famalana fiha ya Rasulullah? Kira-kira kalau jemaah sekarang bertanya, Pak Ustaz, kalau saya sudah setor 4 juta, 3 juta setengah dan seterusnya, lalu kami dapat apa? Daging 1 kilo, daging 1 bungkus. Logikanya kalau sekedar persoalan daging, 4 juta, 3 juta kita beli daging, kita akan mendapatkan daging yang sangat banyak. Lalu Nabi, sahabat bertanya, famalana hafiyah ya Rasulullah, setelah kita setor ke panitia, setelah kita bayar, lalu kita dapat apa? Qala, Nabi menjawab, dan ini yang luar biasa, dahsyat, maka rugilah yang tidak berkorban. Bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulu dari rambut binatang itu dihitung satu pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala berkorban dihitung berdasarkan bulunya. Kalau pahala baca Quran dihitung berdasarkan hurufnya, satu huruf satu dikali 10 pahala. Tetapi huruf-huruf Al-Quran bisa dihitung 1.027.000 dalam salah satu versi ulama. Tetapi siapa yang pernah menghitung bulunya hewan korban? Dengan kata lain, ini adalah unlimited. Pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas berkorban semata-mata mencari ridha-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada seluruh keutamaan bulan Zulhijjah, terutama di awal bulan Zulhijjah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima terkhusus ibadah kurban kita, dan yang terpenting juga kita umat Islam dijauhkan dari segala macam polemik tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Untuk ranah ini bukan ranah perorangan. Serahkan kepada pemerintah, serahkan kepada ulama. Kita umat masyarakat sami'na wa ata'na kepada ulama dan kepada umara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita dan selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wa la udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah, shahadata man ata'ahu wa syakar, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, asdaku man abashara wa andar. Allahumma fasalli
وسلم وبارك وعنهم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم دفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.